Baraya Youtubers dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini Mega Channel akan sharing kepada Anda-Anda semua untuk bagaimana caranya menyimpan video YouTube langsung ke galeri. Dan seperti yang telah kita ketahui untuk saat ini, bahwa kadang ada video YouTube yang kita sukai, kita mau mendownloadnya itu harus menggunakan aplikasi terlebih dahulu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu caranya bagaimana untuk mendownload video YouTube tanpa menggunakan aplikasi dan bisa langsung di tap ke galeri gitu. Maka dari itu nanti kita bisa menonton video dari YouTube yang kita sukai di galeri tanpa menggunakan kuota internet. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dan untuk cara yang pertama adalah kita buka dulu akun YouTube-nya. Baiklah, kita buka dulu sebentar. Nanti setelah terbuka, contoh permisalan, saya ambil contoh satu video saja. Misalkan adalah videonya yang ini. Lalu klik putar dulu videonya. Setelah itu coba di stop saja. Dan luar biasa ya, video ini ada iklannya. Dan di sini di bawahnya itu, di bawah judul ada tombol, ada, maksud saya itu ada tanda panah dan tulisannya bagi. Nah di situ klik saja, nanti muncul tampilannya seperti ini. Ada bagikan tautan, salin link, terus di kalau mau yang di mau dibagikan ke Facebook, WA, BBM dan lain sebagainya. Nah, kita klik salin link. Nah, setelah kita klik di salin, maka di sini ada keterangan bahwa link tersebut telah disalin dan otomatis kita bisa mendownload videonya. Dan untuk mendownloadnya, kita kembalikan dulu dari video YouTube-nya. Lalu kita buka di Google. Kita buka di Google. Nah, setelah itu lalu kita ketikkan di kolom pencarian, yaitu save from .net save from .net YouTube downloader. Nah, di sini ada, kita klik saja. Nanti kita akan dibawa ke halaman save from .net-nya. Setelah itu kita pilih pengunduh YouTube online gratis. Kita klik di sini. Mohon maaf untuk internetnya agak-agak lelet ya. Kita tunggu sampai linknya terbuka. Ingat di Google itu ada save. Maaf tadi penulisan saya salah. Yang pertama yang benar ini adalah save from .net. Nah, di sini ada kotak masukan URL. Kita klik saja di situ. Kita tempel link yang tadi kita salin di YouTube. Kita tempel. Lalu kita ada tanda panah di sini. Kita klik. Nah, otomatis video yang tadi kita salin linknya dan kita tempel di sini, itu akan muncul di sini. Lalu kita tinggal unduh saja video tersebut, dan dengan otomatis video yang kita unduh di sini itu akan langsung masuk ke galeri. Dan ini berlaku untuk semua video YouTube yang Anda semua atau rekan-rekan semua sukai, yang mana aja silakan untuk mendownloadnya seperti ini. Dan ini adalah luar biasa, cara ini sangat mudah sekali tanpa harus menggunakan aplikasi. Kita bisa mendownload video YouTube lewat Google dengan link, alamat linknya save from .net. Oke,
nanti kita langsung bisa unduh di sini. Ini sebagai contoh saja, saya tidak akan mengunduhnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan selamat mencobanya. Terima kasih persembahan untuk kesempatan kali ini dari Mega Channel.